Aibtu Asep Permana, Babin Kamtibmas Kelurahan Slipi Polsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat menghadiri acara pembukaan turnamen futsal tingkat SD, SMP dan SMA antar RW sekelurahan Slipi dalam rangka Festival Olahraga Rakyat sepanjang tahun 2018. Acara ini dilaksanakan di halaman SD 15 Pagi Slipi, KS Tubun 3 Dalam Palmerah, Jakarta Barat. Hadir dalam acara pembukaan tersebut Lurah Slipi Bapak Harvey Nowin, para ketua RW RT sekelurahan Slipi, para anggota LMK, para anggota FKDM, Babinsa Serda TNI Triatno, beserta staf Kelurahan Slipi. Dalam turnamen futsal ini nantinya akan dipilih pemain-pemain terbaik untuk disaring menjadi tim futsal Kelurahan Slipi yang nantinya akan diadakan pertandingan antara kelurahan sekecamatan Palmerah. Acara berjalan dengan situasi kondusif, namun dikarenakan hujan yang turun cukup deras, maka pertandingan untuk tingkat SD harus dihentikan dan akan dilanjutkan setiap hari Sabtu sore dan Minggu sore. Dari Jakarta, Babin Kamtibmas Aibtu Asep Permana, Tribrata TV, salam Tribrata. Thanks.